Sudah kembali ke my YouTube channel bersama aku, Fendi, dan ketiga temanku, squad biasa main Roblox. Ada Dwiki, CI, dan Kailif. Cuma hari ini Dwiki bakal mute, kalau Kailif bakal solo mute, nggak usah ditanya lagi. CI lagi defense sebentar, lagi ada urusan, jadi aku mau coba main game judulnya Geisha, horror juga tuh. Deskripsi, kalau berdasarkan deskripsinya tuh kita kembali ke masa kecil, rumah masa kecil kita. Udaranya dingin dan kamu merasakan kehadiran sesuatu gitu. Di manakah keluargamu? Kamu merasakan sesuatu yang aneh memata-mataimu dari apa? Menit pertama kamu masuk ke dalam rumahnya. Tapi siapakah yang melihatmu? Tanpa lama-lama kita langsung visit aja teman aku yang udah bikin server duluan. Okay. Suaranya nggak enak ya. Settings, ya shift lock switchnya di set by developer. Halo, tuh ada Dwiki. Hai. Kok lu ganti baju sih, Dwiki? Itu baju yang gratisan itu ya? Gue belum claim itu kayaknya. Ya udahlah. Ini siapa? Sorry, you might be gone from our side, but you will always live in our hearts. Siapa kata Tori? Aku tahu. Ini kok orang kita berdua doang tinggi sih, sisanya cebol anjir. Aneh. Nah, udah ada Kailif join juga, tapi nggak tahu di mana di spawnnya. Oh, itu Kailif tuh. Nah, ini Kailif. Halo. Halo. Ada apa sih? Gak tau gue. Lo cara ngaktifin voice chat, voice chatnya coba lo tanya orang-orang sini deh. Backslash, slash habis itu tanya deh. My God. Ya udah guys, sambil nunggu dia AFK, aku ntar aku cut aja videonya ya. Halo, jadi ini teman-teman aku udah ngumpul semua tadi sambil nungguin, kan tadi ada AFK, sekarang udah pada ngumpul nih, ada CI ini baru nih. Halo Nona Nona. Wih. Saat air mataku mengalir. Ya udah, ayolah, yuk main. Apa ya? Mana sih? Nih, yang coba kita yang klasik mode dulu ya. Ini klasik kan? Wah, gelap banget. Sabar sabar anjir, langsung pada masuk. Masuk. Udah. Kehitung kayak tadi itu. Gak enak banget klik kanan. Oh iya, itu orang Indonesia, orang Indonesia tuh bener. Kayak the mimic. Iya, yeah, orang Indonesia itu. The mimic. Ini lagi loading atau gimana ya? Oh. Iya, beda studio present. Playernya coba kita lihat dulu di kanan atas. Kok nggak bisa? Coba bareng ngechat dong guys. Tes. Gue masih di lobby loh. Tuh kan. Iya, CI doang yang gak masuk anjir. Kita bertiga masuk tapi. Iya, yeah, gue di lobby. Maksudnya ke sih di dalam ruangannya gue. Iya, lift dulu. Loading jadi. Ya udah, gue tunggu di lobby lah. Kita lift dulu. Tadi si Dwiki masuknya pas sisa 3 detik anjir, gak keburu. Terlalu buru-buru. Oh, emang iya. Iya, jir, lo ngeliat. Makanya gue bilang tunggu dulu. Udah pada masuk. Ya udah. Loh, kok gue jadi Evelyn sih? Salah game. Mabok. Cek invite dong, Cek. Kamu Evelyn? Enggak. Hari-hari Evelyn. Enggak, serem, males. Lucu ya game Evelyn. Nih. Minta di kill ini mah. Enggak. Iya. Maaf ya guys, ada kesalahan teknis.
Kenapa nih? Ya tadi kan ketinggalan. Emang iya? Cicai? Kailif mana Kailif? Auto udah ada. Duki? Duki belum masuk. Belum. Tuh Mia mau berdua atau join yang lain? Itu dua-duanya cewek tuh. Ayo siapa yang mau? Biar greget. Yakin cewek. Mia nama cowok anjir. Miami gitu. Mia bisa. Mia Sutrisno. Cacat. Sampai bertemu lagi. Yuk. Loh, ke sensor. Sabar. Yaudah masuk 30 detik nih. Dadah. Awing mawek. Wish us luck. Amen. Kok tege? Yaudahlah. Miskom. Ngaco. Miskom. So. Anjir lu. Oke. Ambogus. Nah, itu udah nama Marsha itu. Oke, udah ada semua tuh berempat. Sip. Mantap. Geisha. Shift to sprint, F for flashlight. Kita dikasih center, tapi lihat aja centernya seberapa redup. Karena game ini pasti tidak menyediakan center yang sangat bagus. Hai, source person. Ini center gue udah nyala belum sih? Kayaknya kita harus jalan dulu deh. Ada staminanya tuh di bawah. Kayak ada mimik ya. Guys, aku izin matiin ring light dulu ya, soalnya gak kelihatan ini apa-apa. Ini banget dong. Iya. Ini gue udah matiin masih gak kelihatan apa-apa anjir. Tadi apa? Shortcut enter? F. Ayo cuy sini. Kok gak bisa ya? Makanya, nyari dulu kayaknya. Ayo lift. Ih, kemana sih ini gak kelihatan aja. Here, I can see shit. Ini ada rumah nih. Kayaknya. Gimana cara naiknya? Itu gak bisa, itu air. Ini jembatan. Ah. Aduh, gak kelihatan apa-apa guys. Itu yang tadi bilang. Itu ada cahaya. Mana? Ini ada rumah. Ah, shit. Oke, yuk kesana. Itu tadi yang main berdua, mati. Let's anjir go. Gak kelihatan apa-apa, cok. Oke guys, kita nyalain lagi ring light-nya karena udah kelihatan. Apa yang terjadi di sini? Baca, Kai. Lalu pada kemana? Bahasa Japong. Lu di mana, Cek? I. Ya. Ini track buka. Oh, ini udah kebuka. Retrieve the key, unlock the door. Oke. Translate lift. Ambil kuncinya, buka pintunya. Aku benci suaranya. Aku enggak suka suara begini tuh, enggak suka aku tuh. Cetok. Rumah kayu. Belakang. Mati lampu nih. You need a key to open this door. Apa nih? Rotate. Matain. Didi. Ini apaan? Pulpen. Oh, ini kunci key, anjir. Key, unlock the door. Gelap ya, cok. Ini, ayy! Goblok anjir. Wah. Emang lo pada gak kena? Iya. Iya ada. Telat aja. Gue kira kena semuanya. Iya kena. Telat, Cek. Sendiri-sendiri kena. Biar adil ya. Iya. Aduh, Mace.
Jangan mencar, Gan. Gan. Loh, itu siapa yang ke... Gilif. Ya udah masuk sini. Bisa. Oh, iya. Masuk sini, masuk sini. Ini barengan. Emang keluarnya beda-beda lah, cuma ada satu keluaran doang. Aku matiin ring light dulu ya guys, soalnya arka tanpa apa gelap banget. Kalau pakai ring light tuh matanya kan kesilauan tuh, jadi arka tanpa gelapnya tuh bener-bener buta anjir. Ini ada suara. Iya betul. So hungry tuh apa? Bentar, denger deh. Ini ada suara der. Deg. Kok lu pada dapat sen? Ya lagi ada yang digaplok gitu. Suaranya makin. Ih, what the hell, itu apaan? Jalan gak? Lagi main gendang. Gue takut nih kalau misalnya mati. Kalau mati dibuang ke main menu, males nih gue. Ini arah sana. Harus pakai Robux. Iya pukul anjir, ngeselin. Duh gak kata apa-apa cuy. Coba coba itu lihat dari jendela, coba itu apaan yang tadi kelihatan. Itu lagi ya, itu gerak-gerak. Emang angkatan gua kelihatan sih. Jangan dorong gua. Entar kelihatan muka aja kebangsat. Ini mainnya tuh udah malam-malam, gua udah berusaha tidak bicara anjir. Serem. Ih, kok itu gerak? Kok itu gerak depan? Lihat, itu yang gerak gak? Lihat gak? Iya, iya. Ya udah yuk. Di mana senternya cok? Ini gelap banget, astaga. Wah, lurus ya. Ayo lurus nonstop. Ayo tuh. Bareng ya. 1 2 3. 2 1. Ada kanan. Ada belokan kanan nih, apaan? 6 7 9. 679. Oh ya. Yeah. Oh, tidak, suara menghilang. Shit. Itu juga berubah tuh. Wallpaper-nya itu goyang-goyang juga. Ya kayak emang nge-bug deh wallpaper itunya, temboknya. Ini ada door di sini, cuy. Pada gua. You need a key. Depan rumah gua lampunya mati nyala lagi. Asik banget, asik. Duh, ini angkatan. Kayak ngebug. Ini ada cabang. Ini ada cabang enggak sih angkatan gua? Tolong ya, bisa kelihatan. Enggak ada. Ini kok suara hilang. Suara hilang sih. Suara apa ya? Yang tadi yang gan. Iya, hilang. Kan ada lagi. Enggak, itu kanan. Itu kena. Siapa kena? Wah. Mati gimana? Ya, jump scare. Nah, Kelip juga. Ya udah. Lagi enggak? Dwiki. Selamat ya. Selamat ya Dwiki, kamu sendiri, aku mau bunuh diri aja. Nah. Anjing. Lu masih lagi, Liv. Lu ngejar nge-respawn di mana? Depan rumahnya. Gua sih Kelip baru. Gua malah ngejar setan. Udah mati lagi. Gua malah ngejar setan anjir. Setannya kabur dari gua. What the hell? Oh, jumpscare-nya gitu. Nice try. Yeah. Ngeselin sih jumpscare-nya sih. Warna merah-merah gitu. Kita mau ngapain sih? Mau nyari kunci. Ayo kita kepencar. Kayak awas kali belakang gua. Udah lu, ini lu pada bunuh diri dulu biar kita barengan lagi. Eh, buka pintu.
Aduh, bakang gua ngikutin tadi. Ih, berarti tadi bener bak. Anjing jangan dorong kocok. Ini kolisinya on. Kaget gua. Di mana dia? Kiri kayaknya. Enggak ada. Dari suaranya kiri enggak sih? Berarti benar tadi ngebak dia. Apa yang ditutup? Ayolah. Biar opening lagi. Masuk ayo, be a man. Don't be a Garfield. Nah, kiri atau kanan? Ih, kanan. Di kanan catatan kanan. Fucking hell. Gua enggak lihat sih. Enggak ada, enggak ada. Kanan enggak ada. Ada anjir. Lewat tadi depan gua. Cai greget banget dah. Ayo kita cari kunci. Gua penasaran. Gua dari tadi enggak ngelihat setannya. Cuma jump scare-nya doang. Setannya ngelaketan anjir hitam. Ya, apa tuh goyang-goyang. Lagi ngesot, ngelaketan anjir. Yah, males banget. Fun fact lu kalau diem di tempat habis sambil mencet shift, slime lu juga habis anjir. Iya. Capek kan jadi capek diem. Orangnya bisa aktifatin. Ah shit. Dia ikut-ikutan. Oh, saya dekat kita, cek. Gak tau lah. Gue pake headphone, kedengeran gak sih di mana ya? Dengar, emang lo gak pake headphone? Oh, gue pake speaker, jadi dengan dudugan doang, tapi gak tau dari mana. Oh. Sialan gue sendiri. Setannya di gue, tapi setannya kabur. Keluar nggak dia? Cek. Keluar nggak? Kaget, gua kira jauh. Satunya tadi di kiri. Satunya tadi di kiri lu anjir, tapi udah hilang. Yuk keluar lagi. Sebenarnya bisa ketebak sih ini dari mana set, ada arahnya, cuma tetap aja. Kalau dikejar rasanya malas anjir. Kenapa goyang-goyang? Coba itu lampu. Tahu. Sedikit juga nggak disco di situ. Dik. Dekiri. Apa sih? Siapa yang mati? Kalif mati. Kalif mati. Dia bolak-balik kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalif mati, ada suaranya. Gitu. Tuh ada Kalif belakang. Ya mati kan dia. Aduh. Return. Ayolah maju. Jangan cupu. Haleluya. Keluar gak sih? Bisa keluar gak sih? Kagak lah anjir ya kali. Kok bisa keluar udah kebokor. Nanti gue dikoil pada nyari kunci. Gue aja gak kelihatan. Cek. Dan ayo kak cek. Menggunakan. Lu kenapa gak pakai headphone? Di tengah deh. Kenapa? Si Duhi kenapa gak pakai headphone? Cek lu kemana cek? Gak tau. Kita disini woy. Hey. Buta deh. Gua buta sih. Terus kayaknya jalan deh gitu sih kayak Naruto. Iya. Kenapa ya? Aduh. Di mana itu? Di kiri sih bunyinya. Anjir. Kenapa? Aduh, stamina gue. Stamina gue habis, stamina gue. Stamina gue habis. Tapi akhirnya gue lihat sih. Bentuknya. Serem gak? Gak serem kan? Biasa aja. Ih, what the hell? Iya. Matanya nyala anjir. Apanya? Ampus anjing. Goblok. Hiren udah pergi. Kamir. Sedih kira yang ngebelakangin setan lagi tadi mati anjir sedih. Bentar kita recharge stamina dulu guys. Itu tadi main berdua apa kabar ya gila.
tempat aja susah nyarinya. Gelap anjir, bukan masalah susahnya, gelap. Ya, flashlightnya anjir. Kiri kanan lift. Ampus dia lift kejar. Sini. Kok dia ngajar gue sih? What the hell? Lu pada udah masuk belum sih? Ada ya, gue ngabisin bom nih. Anjir. Masuk dulu ya. Cek, bareng cek. Mana sih? Oh. Itu setannya di depan. Ya. Setannya di depan nih. Di sini tadi. Buta banget gua. Sama. Nah, kalian mati lagi. Masuk sini dulu, Cek. Ih. Emangnya dia aman ya? Enggak tahu. 679. Yuk, kanan. Enggak ngerti. Anjir. Ini apa? Dikunci. Ini itu. Perlu kunci kita. Iya, gelap banget. Gak kelihatan. Gak kata apa-apa gua, cuy. Kita cuma putar-putar doang, Fen. Dari sini. Ya? Iya. Orang kita ngikutin sabar. Lampu kan. Tapi kita... Sabar. Oh iya. Ya. Oke, let's go lah. Ya udah. Kuncinya di tengah. Ya udah, lewat kanan aja sih. Enggak bisa lihat. Yuk. Benar, Olif. Si Cei, si Duiki suruh ke kanan apa ke kiri anjir, ya udah benda. Enggak, dia gua lihat nih dia nge-stuck di jendela. Iya. Jadi cari buru-buru. Ya udah, gua di koin nih, lu pada cari gi. Oh, itu dia benar-benar. Ih, mata serem banget anjir tuh. Bilang ya kalau dia jalan. Ya udah, gua di koin lu cari deh. Silakan cari, guys. Ih, matanya serem gak, guys? Kalian lihat gak, guys? Kalau gerak. Iyalah, tenang. Untung game-nya bisa dibakin. Kalau gak bisa dibakin, udah. Gini aja terus kita. Nah, ini gue masuk ke ruangan, tapi... gak bisa apa-apa. It's okay. Kosong di ruangannya. Ayo, lift. Lihat deh, ada gak? Kita loh, kok setan nembus tembok? Atau ngebug? Ih, kemana dia? Enggak, masih di sini sih. Cuma tangannya sebelah udah nembus. 679 kan kode ya? Iya, iya. Udah benar belum? Iya. 7 sih, yang mana sih? Nah, kan udah. 6 yang kayak 6 escape. Ya udah silakan ya. Ini kayaknya escape harus bareng deh kita. Jangan dulu, Cok. Degrak. Gua enggak degrak fucking hell. Oh, di sini masih. Oh enggak, udah jalan lagi, Bos. Ah, oke. Okay. Gua udah keluar sama Khalif nih. Yang lain mana? Gua mati. Terus kuncinya jatuh. Nah, iya. Iya. Di mana ingat? Udah upload kunci kayaknya nih, udah kebuka sih sini. Ya masuknya dulu nih. Udah kebuka tapi sih. Aduh bentar. Di kiri aja sih. Dia deket banget. Lari aja. Saminah ya, banyak. Ya. And his name is John Cena. Tadi di gua nih. Udah gua pancing. Oke. Okay. Tapi lu juga bisa lawan. Gua bangsat. Ah, kata anjing. Ah, gua mati di spawn di sini. Oh. Ya udah. Anjir, sana angkatan cok hitam. Tiba-tiba mukanya rasis dasar. Kayak mana? Itu ada. Teke-teke. What was that in there and what happened to my hometown? Jadi itu yang kita temuin tadi itu
jiwa sih. Yang jiwa siswi yang apa sih sosu tersesat. Oh ya. Dan tersiksa dan tidak dapat pergi ke surga. Oh ini okay. Gue yang klik nih. Oh, apa? There are many lost and misguided souls. We need to find golden key. King ngebug di kita nih ini center. Where do I go from here? Inside my home, behind me. There's a golden key. Terdapat banyak jiwa yang nyasar dan salah diarahkan. Mulai dong. Yang hidup di tempat ini. Aku akan membantu sebaik aku untuk membantumu. Inside my home behind me, di balik rumah belakangku ada golden key, rumah kunci warna emas yang digunakan untuk buka pintu untuk kita kabur. Mana rumahnya anjir? Gak kelihatan. Belakang dia anjir. Pintunya mana? Ya iya gak kelihatan anjir. Ini pintunya kah? Aku udah muterin dulu. Bukan yang gitu. Yang jauh kayak sana. Muter. Apa follow the light? Sialan. Benci gua beginian. Ini gantung. Oh ini kali rumahnya mas. Oh iya berarti gak boleh kena. Ya Allah gitu banget jangan sekarang anjir. Broken. Kepalanya langsung copot tadi yang kena. Oh iya. Oh iya. Iyalah, emang dismember gitu kalau misalnya. Coba ya ikut. Jam sekarang jelek banget dari asli. Enggak serem. Enggak mau. Udah yuk. Ya udah dorong CI aja. Masuk. Tai gua sendiri maju duluan. Katanya dia bilang rumahnya behind me. Meanwhile ini di mana anjir? Enggak tahu arah dia, idiot. Bener, ambil kunci dulu. Bener, rumahnya berarti yang tadi di belakang dia, bukan yang ini. Ini apa nih nyala? Jajanya itu buat escape nya. Wah nyangkut. Ini nanti kalau ada golden key kesini. Ya udah yuk. Baik lagi. Pimpin jalan kalau kelihatan. Katanya ada flashlight tapi pencet F nggak ada anjir tolol. Nipuan. Oh, ngeselin sih kok pakai Robux. Hampir kena lagi gua. Sama. Hari-hari enggak kelihatan. Masuknya. Loh. Kaget gua anjing Kailif. Ini bisa masuk loh, Teh. Mana? Mana? Oh iya. What the hell? Goblok banget anjir. Stupid ass. Just how can kan? Just how much stupid can be. Gak keliatan apa-apa cuy. Gue main kayak gini mata gue capek anjir. Bukan capek gara-gara jumpscare. Iya sih sumpah. Matanya gak fokus anjir. Udah kayak mati lampu. Ada kuncinya gak? Bentar ya, lagi berusaha. Oh ini bisa, enggak. Golden key mana, golden key mas. Lah, dapet nih. Nice, dimana sih? Di gua, nih sini. Oh. Lu raba-raba aja. Yaudah escape yuk. Korel mana tadi? Taruh di belakang TV. Ke kanan, nice. Gas lah. Awas nabrak, awas nabrak, awas nabrak, awas nabrak. Iya. Oh susah banget. Ayo cek. What? You need a key to open this door. Terus tadi itu kunci buat apa dong? Gak tahu. Udah tuh. Ya ampun. Gelap amat. Oh ini udah kebuka. Coba capek sih. Udah. Wah anjir ini gak kena apa-apa cuy. Oh ini mah udah beres, udah tamat. Langsung part 2 guys. Lagi loading. Kamu berhasil kabur dari teror of si teke-teke ya. Teke-teke tadi yang setan hitam ya.
langsung part 2 ternyata guys. Apa yang selanjutnya akan terjadi itu sangat berbahaya. It's dangerous. Itu tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa menghindar darinya. Itu apaan kayak bani? Tapi dikalahkan. Itu apaan itu? Ada yang prowling. Wah, iya gua angkatan apa? Nah, ini mesti cutscene itu gue. Iya, apaan itu? The hell. Wah, ini mapnya gede sih. Mapnya gede sih. Katanya ini ada. Lihat itu ada yang gerak-gerak. Kagak. Gelap anjir. Katanya threat-nya ancamannya tidak bisa dihindari tapi harus dikalahkan, guys. Ya, oh, jadi ada kayak ada stick bug ya. Tapi gini-gini bagus juga dia, ya. Ininya apa diam namanya? Diam semua deh. Ih, ada kok. Ada yang jalan enggak sih? Enggak ada ya. Jalan. Nah, kalau ada suara jalan berarti ada di dalam sini. Tuh, hebat ya bikin apa? Mekanik asapnya lucu anjir. Oh iya. Hey, bisa F. Yey. Kayak tadi bener deh ngebug deh 41 kita. Akhirnya. Gini kan mendingan anjir. Ngebug tadi. Tadi kita enggak dapat fast light apa-apa. Emang udah dikasih harus sialan. Akhirnya kita mendapatkan flashlight guys. Coba aku nyalain relaxnya seberapa gelapnya. Oke, masih bisa kayaknya. Masih kelihatan sepertinya. Oke. Okay. Itu pintunya tengah, hey. Orang mana naro sofa di ujung sini sendirian anjir. Orang mana yo? Bogor. Buat mah ada bola. Gak bisa nih. Kamu belum nemu kunci sayang. Oh iya. Ini apa? Oh gak bisa di. Ini apa? Oh gak bisa juga. Orang Jepang tidurnya di bawah. Enak geng. Iya biar gak berisik. Ini idea di mana kuncinya guys? Rumah kayu, oh, rumah lantai. Siapa yang join Vindi kah? Ada viewer. Viewer setia Roblox. Lipe guys. Ada member baru yang kemana-mana kita dalam petualangan. Dan jangan lupa Lipe. Nah, gua mending kecilin suara gua soalnya gua sambil PUBG ini takut berisik. Ya udah. Iya lu mute online. Enggak di mute juga. Ah tuh udah kebuka. Ketemu di mana itu? Good question. Oh, ini rumah mas yang. Itu? Oh itu. Pokoknya tadi gue lihat di depan kayak ada stick bug gitu ya. Pakai ring light enggak, fan? Pakai. Oke, oke. Bentar lagi matiin lagi paling. Kamu berhasil kabur dari teke-teke. Aku sangat bersyukur, tapi hati-hati terhadap jiwa yang disiksa yang ada di depan kamu. Maksud kamu apa? Apa yang ada di depan aku? Hati-hati pada kucing sake ona. Kucing sake apa? Dia adalah cewek yang glamorous apa ya? Kaya gitu? Itu liatnya tuh. Respect li guys ya. Bentar guys, aku pengen transfer tapi gimana ya, lagi serang kejar setan jadi ntar dulu ya. Ntar dulu ya guys ya. Itu tadi lihat nggak? Nggak. Oke, dimana nih? Mana? Jadi masa intinya kita suruh nyari jalan keluar, tapi kita juga harus gitu. Di mana Dawi? Lo wah gila itu objektifnya. Lihat jauh. Tungguin aja gak liatin cahayanya. Tuh depan lu iya, tuh. Itu apa anjir itu? Mana sih? Iya ada. Di depan lu tadi. Oh ya, iya. 10 meter aja, 10 meter dari lu kan. Disamperin, gua gak takut. Anjir.
Ya Allah gitu apa banget. Mati. Coba lu coba lihat jumpscare-nya gitu banget anjir, gila parah, jelek. Asli dah, kocak deh itu jumpscare-nya. Enggak bohong gua. Lihat ah. Coba enggak bohong gua itu. Jumpscare-nya jelek banget anjir. Berasa belajar biologi gitu. Mana di mana ada musuhnya? Gua enggak. Mana sih? Ada weapon apa? Ah, are you here? Tuh. Cobain deh. Kok dia malah ke gua anjir? Ya. Kok dia malah ke gua? Nah, ya udah kalau dia nyangkut. Ah. Oh, ya ampun, ya. Sumpah. Jumpscare terlucu anjir yang pernah gua lihat dari game setan. Ya udahlah, gampang ini mah jumpscare-nya biasa aja. Anjay. Enggak ada suara juga kan ya? Tapi gua kabur. Apa Vin? Oh enggak. Rumput. Oh ini itu ya. Kalau salta itu. Serem banget aku nyampe enggak bisa tidur, guys. Kita retrieve king. Duh, gimana? Aku enggak tahu. Nah, udah explore ya. Berani banget oh, ini 32. IR Sansa Jandu. Nanti IR Sansa mah 123 anjir bukan 321. Jauhin pohon, Pak. Itu takut jadi bom, Pak. Enggak, gua boleh ngecek itu huruf apa. Di mana, Duik? Barengan makanya. Coba pohon kanan lu. Saya dia ngejar lu, Cek. Iya. Enggak deh. Nice, dapat. Ih, cepet anjir ini. Gue screenshot aja lah, ribet amat. Barengan makanya sini. Anjir, ada lukisan lagi di gua. Lukisan apaan? Geisha. Mana? Lo di mana? Di dari pintu tadi ke kanan terus. Aduh, setannya gak jaga pintu tapi gimana ya? Benar sih ya. Benar. Lo bisa apa? Taktiknya apa? Pakai kereta keno. Open safe. Apa tadi Duik kodenya? Gua screenshot di Discord. Nah, taktiknya apa? Tak keno pas ini semua. Itu 532 ya? 932. 932. 932. Kita yang 7. Ya. Enggak bisa. 9 kan itu bukan 7. Iya itu. Cio San R. Nah, bisa nih udah. Tuh. Udah kan tuh, udah. Bah. Ah, kaget. Pintu apa ini? Ini kah? Udah. Hah? Apa lagi? Gak tahu ini apaan? Gak tahu. Cari aja ada lampunya gitu yang terang. Ujung map. Wah, ini open world banget sih. Kayaknya bukan deh. Balik lagi aja lah. Bentar ya, aku habis stamina. Stamina. Eh. Key-nya buat chest itu berdasar objektif, lihat gak? Mungkin di dalam chest ada orb. Habis orb, masukin ke pedestal tapi gak tahu pedestal di mana. Pedestal apa? Pedestal itu yang tengah-tengah tuh yang ada bulatan. Lihat gak? Bulatan biru. Chest di mana chest? Itu orb. Mana sih? Anjir, yang depan lagi. Stamina gua habis. Ya. Duh, gelap. Angkatan. Bener-bener ini pedestal ini tengah-tengah. Kunci kayak ada pilar gitu, 5. Sekelilingnya tengahnya ada bulatan biru. Ada kunci lagi, guys. Gua mati tadi. Wih, setannya cepet banget sih ini, jalannya. Gak bisa kabur, cuy. Ya, gua bingung nih, gua baru jalan dikit udah mundur lagi, wah. Bener-bener cepet banget deh jalannya. Gimana ya, akalinnya? Ya. Isono 2 tuh. Isono 2 tuh. Tuh, gila. Gua belum sempet kabur lah, mati aja.
Satan seorang dah komandan nanti. Di mana Cai? Gak tahu. Main the chest. Di bebatuan yang ada foto geisha lagi. Tapi kayaknya sini kosong, gak ada apa-apa. Lo dari pintu kemana? Kanan? Ke kiri? Dari yang tadi lurus. Oke, lurus gas. Terus. Gas. Lurus. Iya lurus. Bentar. Gue lupa. Sabar. Stamina gue habis, woy. Merah. Lu jalan aja. Kalau lu dengar ada suara baru lari. Jadi stamina lu gak habis. Gak usah lari terus. Aku maunya maraton demi kamu. Tau-taunya udah dengar suara, larinya ke depan malah muncul di muka. Hari-hari. Khalif AFK, ini AFK Khalif. Ini kah Kuchisake Ona? Kuchisake, siapa namanya tadi? Safki lu. Anjing. Ikutin lantern ya, Cek? Bentar. Leave. Shit. Gue kayaknya mati deh. Stamina gue habis. Stamina? Oh, kok gue balik lagi kesini anjir? What the hell? Mana Ci? Ketemu CS-nya gak? Belum ya? Oke, belum. Makanya ini gue speedrun aja deh. Ya, mati lagi. Nah, apalah mati. Stamina full langsung. Ah, di situ dia. Gimana kalau gue kesononya? Iya anjir, kaget, anjir, hit. Mabok, apa anjing tadi tolong? Di mana? Lihat dong. Wah, itu ular. Mana? Apa itu ular? Mana? Gua akan jangan mati. Mana aku pernah yang serem-serem, guys. Ya, mati gua. Ya ampun. Ada yang punya key gak? Ada yang megang key gak sekarang? Enggak, gue barusan mati. Ini lagi ngambil lagi. Oke, dapet. Apakah key-nya buat kunci ini kali ya, Liv? Bener gak? Tapi harusnya buat chest sih. Ada yang liat gak dimana si itunya? Atau bener kesini kuncinya? Di gua sih. Dekat suaranya. Iya benar. Oh yes, I see. Di tempat kunci. Yep. Di gua nih. Bakal gua dia. Itu kayak bener itu. Ini di gua. Dia ke gua. Perasaan ke gua deh. Gimana? Mana sih? Oke. Okay. Oh, dia ngejagain situ kan. Ya? Kedengeran banget itu suaranya tembakan di PUBG. Iya. Ya. Oh, itu awas kan. Tahu-tahu inputnya gua kecil aja. Fendi depan lu. Fendi doang. Gila, serem banget. Awal kan jadi itu. Baru kena belum lihat. Jumpscare terlawak kan jadi.
Ada ular yang baru tahu. Di mana sih kok terlihat anjir ular? Serman juga ular nih. Iya sumpah. Di mana cah? Di mana? Di mana? Tapi nggak bikin mati ya. Nggak tahu gue. Gue aja nggak tahu gue di mana. Mundur dulu. Mundur dulu. Tunggu dia jauh. Kok nggak ngeliat ularnya juga tiba-tiba weh. Aneh. Jam sekarang bukan gitu? Iya. Tapi nggak mati. Pen bawa kabur pen. Jam sekarang gajah aja cuma. Ya, tapi kabur. Dia tetap. Lebih serem ularnya. Gimana sih? Pengen gue? Ini berarti orb ya? Orbnya di mana? Itu chestnya udah di unlock. Ini ada depan chest. Itu tadi dia yang jagain chest. Oh di situ. Itu udah gue bawa kabur cuy. Kabur nih gue bawa nih. Orbnya. Ini gue pasang orbnya. Kabur. Exitnya kemana balik kereta tadi? Yang tadi yang gerbangnya gede di mana lihat ya? Shit. Bukan di sini kayaknya, sana. Ke arah si Yuki. Boleh gue pengen lihat kepala ular, kepala manusia. Tada. Udah duit. Udah ada sini. Kalif mana? Anjir belum beres satu. Ada yeah. maze guys. Ada. Setannya apa kali ini? Maze. Setannya kali ini apa? Gue penasaran. Ini ada chest. Oke, okay, mirror fragment. Oh, ada ini. Ini setannya apa dulu nih? Gak tau. Berapa satu nih mirror fragment? Iya. Cobain dulu gitu. Tapi di gua. Tapi di gua 0/4 loh, Leaf. Leaf, fan. Apaan? Masih dia pegang, belum dikumpulin. Iya. Ini gua baru dapat 1/4, Cek. Lingkaran. Oh, kayak bentuk lingkaran gitu. Kan, ini ambil dulu. Lu pada ambil dulu di sini nih. Biar kalau misalnya mati jaga-jaga semua. Nih, satu. Di depan ada chest lagi tuh. Sono. Ya situ. Ada air. Mana sih? Tapi ada setan ini. Kanan. Bangsat anjir, goblok. Apa? Ular kepala manusia anjir. Hah? Baru. Ular kepala manusia. Oh. Tai. Nah itu fan. Akhirnya lihat kan. Iya. Tapi gak lagi gue lari juga anjir. Tapi untungnya gak mati sih. Iya. Tapi setan aslinya mana ini? Dan sok. Ngebak. Nyangkut di jendela kali. Gak bisa kita back main island yang tadi kita datang. Sebelok ke kiri. Stamina cepat habis. Yeah. Recharge-nya setengah mati anjir namanya. Ada suara tembakan. Anime ya. Oh, DVD anjir. Gua kira setannya pakai pistol, mantep anjir. Aduh, gigi banget. Itu mirrornya. Ya kasih. Gue insert. Nah. 2/4. Ini exitnya. Ini exitnya. Maze-nya. Oke. Okay. Ih, apa ini? Mana di mana? Yes, no. Tanya, yes. Lu di mana? Enggak ya, yang dari tadi exit ke kanan, lurus kanan, balik lagi ke arah kanan. Kok mati? Apa? Yes. Enggak, ada pertanyaan. Am I pretty? Pretty? Yes. Pretty.
kok mati? Jadi dia mau dibilang jelek itu? Tahu, betis. Aduh, tena aja. Cewek, cewek guys, biasa cewek. Serba salah kita kalau ditanya sama cewek ya, sama cewek. Terus dia tanya-tanya nih, dapet nih. Oke, pengen didapetkan, ini gue juga dapet nih. Udah, beres. Tinggal kembali ke yang mirror. Let's go. Collect the mirror. Ada hatannya, hatannya cuma ada itu doang. Yang tes yes or no. Belum, ini kayaknya yang dalam rumah ini yang aslinya. Mencet yeah. Tiganya juga gak bisa. Harusnya Maze sih. Sip. Pick up. Buat apa ini? Yeah. Enter the maze. Shit. This is the maze. How dare you? Beraninya kamu memasuki... Memasuki... Taman. Kebun. Tamanku. Ini mau kemana dulu ya? Sekarang ke kiri dulu. Kelihatannya sih refleksnya nggak bisa ya. Refleksi. Ya udah barengan, ayo. Kanan dulu, kanan dulu. Ya itu pendek amat tuh. Pendek amat kan. Dicari kayak anak kecil aja gak diwanin. Wah, iya tuh. Pendek karakternya. Ya anjir lu, pada gede-gede anjir, pada tinggi. Diam dulu. Diam dulu. Masih hidup kali ya. Guys, udah yeah. Pada kemana? Bentar ada. Sini kak. Ada suara. Buntu. Aduh nge-lag eh. Ngelag. Eh itu ada setan depan ada setan. Diam. Ih goblok anjing bangsat. Fucking hell. Apaan itu? Jelek banget anjir. Hah? Apaan sih? Liv lo kemana Liv? Oh mau ambil itu lagi. Kayak apa ya? Jelek lah pokoknya. Sejenis mirip kayak yang tadi. Apa namanya? Yang skeleton tadi. Tapi tetap ngagetin. Bukan yang teke-teke itu. Enggak, teke-teke mah serem. Ya bener sih ini mirip kayak The Mimic banget. The Mimic biasanya war ketiga, stage ketiganya maze. Kok ada dia tandanya apa sih? Gak tahu. Jadi gue mati tadi. Enggak. Gue cuma ada setan, gue datengin mau ke sana, mati langsung. Jump scare. Nah, ini apa? Itu ada orang enggak sih depan? Woi, Liv. Aduh, nge-lag eh. Tuh ada mau barang enggak di belakang, cuy? Sini ya, ke sini ya. Oh, gue mati. Teleported. Ih. Hah? Kok gue bisa gerak? Ih. Apaan sih? Ih, dimana ini? Aku gue lupa jalan. Gue sendirian. Cacat banget, anjir. Langsung mati. Gue kira bakal ada perlawanan gitu. Udah mati. Udah pada dimana? Gua keluar lagi tadi mati. Ini gua belak gua liat lu. Ini sini. Sejai kayak bocil ya lucu. Ya jadi sebetulnya saya itu. Kok mati? Siapa yang mati? Gak ada. Kok lu mati duit? Kok dia mati anjir? Terus dia ketawa lagi. Emang gak serem berarti.
bingung kayaknya dia mati kenapa. Gua gak tau mau baba gitu. Gua gak tau juga jemputnya kemana deh Rick. Oh nenek nih ketemu lagi. Baba. Iya kan. Gak serem kan. Tadi bukan dia udah mati setan. Udah. Ayo. Gua ada kaca aja. Gak usah. Eh foto dulu dong ini udah capture terakhir kan. Enggak. Suaranya udah berubah ya. Si kali AFK ya? Oh enggak. Hah? Oh foto di mana? Gimana cara fotonya anjir? FPS cok. FPS anjir. What do you expect? Fendi. Cek lu tengah cek. Tengah-tengah gua sama Kylie. Matiin gara itu. Itunya kacanya. Oh iya. Ini tengah-tengah Liv. Gak jepit sikit si. Waduh jepit ya tuh. Ngeliatnya kesini atuh. Tau ih. Ada-ada aja anjir. Oh bisa pakai emot ternyata. Cuma gak kelihatan. Jadi pendek anjir. Udah. Parah banget. Yuk. Emoji. Gila seneng banget coba Dwiki. Lari. Lu tuh larinya, lu tuh larinya beda sendiri, Cek. Di antara yang lain. Gitu ya. Kayak orang habis sunat anjir. Aduh. Apa nih, masjid? Wih. You managed to defeat the Kuchisake Sop. But a new journey began. Beware of the Yukiona. Shit, gede banget suaranya. Kita telah resmi menamatkan game Geisha part 1 dan 2. Gede-gedein badan. Aduh, kaget aja suara gede banget. Sorry guys tadi yang kaget ya, suara gede banget ternyata. Aduh. Gimana guys, serem gak? Serem gak? Ya, lumayan sih. Lumayan lah ya dibanding si Evelyn lah. Evelyn mah lawak anjir. Yang part 1 sih tadi. Yang part 1 untung ngebug loh. Kalau ngebug kayaknya mungkin kita tapi ngebugnya juga bisa nyalain center loh. Iya. Udah gak bisa nyalain center. Setan begitu lagi. Oke, okay. Gila ternyata gak nyampe sejam. Gue kira nyampe sejam loh. Oke okay, guys. Serah sih. Masih enggak. Tapi gue mau stream dulu yang jelas. Jadi kita tadi telah menamatkan Geisha. Kalau kalian takut, ya apa-apalah. Maklum. Kita juga gak takut kok. Ternyata gak serem sama sekali. Yang ngagetin cuma kepala ular doang tadi. Eh kepala manusia doang tadi. Gila ular. Lagi jalan tadi. Oke okay. Thank you guys yang udah nonton. Semoga kalian terhibur atas kekagetan kami. Dan semoga kita bisa kaget bareng. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka. Dan kita upload aja selevelnya. Karena ini lumayan keren lah. Oke, okay, bye-bye. Sampai jumpa.